rumah tu dah lama dibiarkan kosong. Kalau korang takut, baiklah. Jeng jeng jeng. Radar pengesan kuasa halus dan senapang cahaya Linda ciptaan aku sendiri. Jadi sekarang korang tak perlu takut lagi dengan adanya gadget-gadget ciptaan aku ini. Entahlah, Kuma. Aku tak berapa pasti gadget-gadget kau tu betul-betul ada gunanya atau tak. Yelah, kalau gadget-gadget tu tak berfungsi bila hantu-hantu tu muncul nanti, habislah kita. Aku tak peduli. Korang bertiga yang hilangkan bola tu, jadi koranglah yang kena ambil balik. Wan, kau juga pergi dengan kita lah. Apa? Kau kata pasukan kita. Ya, mestilah aku pergi. Tak ada hal lah. Zul, kau juga ikut kita, ya? Apa? Aku pun. Tapi... Ah, jangan tapi-tapi. Takkan perintah Kapten pasukan kau, kau tak dengar? Hai, baiklah, Kapten. Baiklah, pengembaraan kita akan bermula malam ini. Sejuknya malam ni. Terasa nak buang yang kecil lah pula. Jangan risau. Radar aku tak tunjukkan apa-apa kesan kuasa halus langsung. Mungkin radar kau tu dah rosak. Apa kata kita suruh balik ke rumah dan tengok TV? Jangan harap nak balik ke rumah selagi kau belum dapat cari balik bola tu. Hei, baiklah.